Biasanya ada yang jatuh kayak di sinetron. Iya, itu ada yang jatuh. Mana? Tuh. Sakit tau. Biasanya di sinetron ada yang jatuh. Iya, itu ada yang jatuh. Mana? Itu. Mana? Pecah. Pecah. Muda, 21 tahun, putus kuliah. Ya. Apaan sih ini, ganggu aja. Dengan hormat, Bapak Direktur di tempat. Dengan ini, saya menyatakan, ini apa sih? Masih pagi, kerjaan belum beres. Ngajuin resign, pakai WhatsApp. Nggak ada tata kramanya. Lukas! Lukas! Heran nih karyawan-karyawan zaman sekarang nih. Ada surat nih. Dengan hormat, melalui surat ini saya Ahmad Fatoni bermaksud untuk mengundurkan diri dari PT Dikidi.com sebagai operator produksi terhitung dari tanggal 13 Februari 2017 dikarenakan saya harus merawat ibu saya yang sedang sakit keras di kampung halaman. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk bekerja di PT Dikidi.com. Adapun alasan saya mengundurkan diri adalah karena ingin menambah wawasan serta pengalaman di perusahaan lain. Sebenarnya ibunya sakit. Apa pengen pengalaman di perusahaan lain? Saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan, karyawan, dan manajemen PT. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat. Atas perhatian dan pengertian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Wahyu Prasetya loh. Selamat patonnya, apa Wahyu Prasetya nih? Jadi aku didiemin. Orang aku lagi marah. Dirayu kek. Dimanjuk kek.
dikasih hadiah kek. Siapa sih itu? Bukan siapa-siapa. Orang cuma mau update status di Facebook. Status? Ngapain sih? Sembunyi-sembunyi. Siapa yang sembunyi-sembunyi? Kalau sembunyi-sembunyi itu di balik tembok. Di balik jerami kali. Kalau di balik jerami, di Maret. Ladang. Kalau di balik ladang, ladang. Batu. Utap. Masuk. Minta maaf di Facebook. Minta maaf aja sana sama Facebook. Facebook kan udah zaman. Zamannya Instagram kali. Apaan sih? Senggol-senggol. Kan murim. Marah. Masih marah. Galak amat sih. Menurut L. Yang mana tahu kalau menurut L, menurut Al, menurut Dul, menurut Ahmad Dhani, Maya Istianti, Nan Jamila, anak yang paling kecil itu siapa namanya? Nggak tahu. Kok jadi keluarga dia sih? Oh ya udah, ini kan masalah kita ya. Udah. Keluarga kita dong. So sweet banget sih. Aku kirain ini duit. Itu bisa buat jajan. Bagus nih aplikasinya buat cek WhatsApp dong. Siapaan sih? Cek WhatsApp. Deketan gini ngechat. Ngechat. Itu mah tembok. Tembok mah dor. Dor mah pintu. Pintu mah bukan. Pintu mah kepala Zena pintu. Pintu bulat. Bales dong. Mau ah. Aku masih marah. Dirayu kek. Lucu banget surat-suratan. Jadi kita main surat-suratan. Ih, lucu banget sih deket-deketan tapi balas surat. Yuk. Halo Mbak. Halo. Mbak Zena ya? Iya. Barangnya apa Mbak yang mau dibawa? Ini buat gebetan saya. Sama itu Mas itu ya? Iya. Jangan sampai hilang ya Mas. Ya. Alamatnya udah saya kirim di Maps. Gak bisa lebih rinci lagi Mbak, soalnya saya suka lupa. Itu udah rinci Mas. Dari PGC belok kanan. Ada tulisannya kok PGC. Google Map aja nih? Iya. Yaudah deh. Ya saya bawa ya Mbak ya. Ya udah saya send location ya. Mari Mbak. Iya.
right. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Mana sih? Get ready to turn right. Buntu. Di sini bilang tunlap, 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 tapi buntu. Aduh, gimana ini? Aduh, berabe deh nih barang orang, ya Allah. Mbak, ini buntu, mbak. Tunlap, 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 mulu lu. Buntu, ini buntu. Halo, mbak. Iya. Mbak Zena, ya? Iya. Barangnya apa yang mau dibawa, mbak? Ini nih, mas, buat gebetan saya. Mas, itu ya? Iya. Tahu nggak, mas, jalannya? Yang itu tadi di share di handphone. Dari PGC belok kanan. Lewatin Indomart belok kiri. Aduh. Saya suka nyasar kalau kayak gitu, Mbak. Susah. Ah, ini Mas gimana sih? Terlalu. Nih, saya gambarin ya. Nih. Jadi, dari PGC belok kanan. Ditempel mas kertasnya di sini. Nah ini baru jelas. Enak sih tinggal ikut-ikut doang. Set 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 nyampe. Oke deh. Saya bawa ya mbak. Iya. Nanti saya kasih ke mas itu ya. Mari mbak. Jangan lama-lama ya mas. Nah, siap. Insya Allah saya akan sampaikan dengan selamat. Ini diginiin dulu. Ini udah mbak, saya giniin mbak. Tuh. Hati-hati ya mas. Ya salam buat mbak. Mari mbak. Rasa bebek nih. Yuhuy. Valen. Valen ku sayang. Dalam lamunanku, seorang hanya teringat wajahmu. Kekasihmu. Kirim. Waduh, waduh, ke Zena, bego. Dia, chatnya ke sini sih. Ih, pakai goda-godain cewek orang lagi. Yang digodain, Valen. Cantik sih, tapi kan dia teman aku. Waduh, 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 waduh. Aduh, bisa dihapuskan nih. Nanti pokoknya kalau misalkan dia ketemu, aku bakalan lurusin tuh kumisnya biar sampai bengkok-bengkok. Tuh kan? Waduh, fail banget gue kok ke Zena sih. Gue harus buru-buru kirim nih. Ah, pakai salah lagi tadi tuh. Ngapain sih gue kirim pakai WhatsApp jadi ntar ketahuan gue. Dulu ini gue tulis biar supaya dimaafin. Gue tulis pakai surat aja biar gak salah alamat. Dear my love. Wah, ada toples. Isinya apa nih? Kupu-kupu apa ikan? Ikan apa kupu-kupu? Kebuka. Ih, ada mie-mian, ada surat cinta. Warnanya pink, warna kesukaan aku. Kebuka. Ih, lucu. Pakai surat-suratan gini. Halo, ketemu lagi sama aku, Zen. Eng didiu. Tapi bukan di mana. Jadi, aku mau ngajak kalian nih liburan rahasia. Tapi
ke tempat yang rahasia juga, asik. Jadi semuanya cuma rahasia kita, jangan bilang-bilang ya. Nah, aku bakalan milih 2 orang pemenang buat ikut jalan-jalan sama aku naik pesawat. Pesawatnya nanti dibayarin sama kalian bakalan dapat duit jajan dari kita. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan maneh berdua. Yang rahasia. Terus kalian harus bikin surat nih yang lebih gombal lagi dari Om Sky, yang lebih bagus lagi nih. Contohnya kayak gini. Tadi Om Sky kan bikin ikan apa kupu-kupu nih yang kayak gini. Terus contohnya ada kayak gini. Terus kayak gini nih pesawat. Terus ada kamera pakai kertas ini. Nah, nanti kalau kalian yang kreatif dan yang paling bagus, 2 orang pemenangnya, cewek dan cowok, bakalan ikut aku liburannya. Mau gak? Mau gak? Mau gak? Yaudah, kalau mau cepetan kirim sebelum akhir Maret, soalnya kita akhir Maret udah jalan, kita umumin pemenangnya. Yaudah, dadah. Sampai jumpa di liburan bareng ya, Zena. Aing didiu, aing didiu. Dadah.